Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 83 lagi, yaitu tas kedua, yaitu listen dan find out, dengarkan dan temukan. Nah, sekarang kita perintahnya dengarkan kembali rekamannya. Nah, kemudian cocokkan pernyataan dengan bagian-bagian dari teks. Nah, untuk pertama kita dengarkan percakapannya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Naken. Hi, Sadar. How are you? Samsadar, not really good actually. My stomach hurts. Naken, how did your stomach hurt? Was it because of something you ate? Samsadar, don't know. Probably yes. Naken, what did you have? Samsadar, that sarang with hot sambal. Naken, oh. No wonder. Samsadar, my stomach hurts. What should I do? Naken, first. Take medicine for your stomach ache. Then after it gets better, you need to mind what you eat. Always eat the right foods so you can stay healthy. Samsadar, right foods. What do you know about the right foods, Naken? Naken, I know a lot about the right food. I read books on healthy foods. Samsadar, okay. What are the best foods to eat, then? Naken, you should eat more fresh fruits and vegetables. Samsadar, okay. Naken, next, avoid highly fatty and greasy foods. Avoid too much sugar and caffeine, too. Samsadar, right. Naken, one last thing. Don't eat too much spicy food like that sarang and hot chili you ate. Samsadar, oh. Now my stomach hurts again. I need to go now. Naken, okay. See you then. Nah, itu dia terjemahannya, listening-nya. Untuk terjemahan dan teksnya, kamu bisa lihat pada halaman 81, pada video 81 dan 83 yang sebelum ini ya. Nah, kita lanjut pada tugasnya, yaitu mencocokkan pernyataan dengan bagian-bagian dari teks. Jadi, bagian-bagian dari teks itu ada closing, ada penutup, ada tujuan, dan ada opening, serta ada series of suggestion, beberapa buah saran yang diberikan oleh si pembicara. Nah, ini ekspresinya kita cocokkan. Nah, nomor satu, always eat the right food, selalu makan makanan yang benar sehingga kamu bisa tetap sehat. Nah, ini apakah closing atau tujuan atau opening atau saran-saran yang diberikan? Ini adalah goal ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini, so you can stay healthy. Nah, jadi masuk ke goal. Yang kedua, pertama, makanlah obat untuk sakit perutmu. Nah, ini adalah series of suggestion. Karena dia menyarankan untuk makan obat karena untuk mengatasi penyakit perutnya. Yang nomor tiga, hai Sidar, apa kabar? Nah, ini apakah closing, goal, opening, atau series suggestion? Nah, ini adalah opening ya. Nah, opening. Kemudian nomor empat, hal yang terakhir, jangan makan terlalu banyak makanan-makanan pedas, seperti cireng dengan saus pedas ya, saus panas. Nah, ini adalah series of suggestion, saran yang diberikan kepada temannya. Kemudian,
Nomor 5, okay, see you then. Baiklah, sampai jumpa. Ini closing ini ya. Nah, nomor 5 closing. Kemudian yang terakhir, kemudian setelah lebih baik, kamu harus memikirkan apa yang kamu makan. Nah, ini adalah series of suggestion. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.